Okey, so Ada bersama dengan Nana lagi. Okey, cuba tekan sekarang ni. Nana dekat mana? Nampak tu ada air terjun. Lepas tu, tak nampak tu. Bacalah tu. Bangi, Nana dekat Bangi. If you knew guys, cantik kan tempat ni, cantik kan? Yes. Okay, so sebenarnya Nana dekat sini sebab Nana nak interview dengan salah seorang pelajar daripada kuis ataupun Universiti Islam Antarabangsa. Dia adalah timbalan presiden. Okay, so Nana nak tanya lah pasal pilihan raya kali ini. Nana berada di mana ni? Dekat Bangi P102. So sebelah Nana ni, Nana menjemputkan untuk penonton My Campus Radio di mana kita ada timbalan presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, betul? Okey, ataupun kuis. Sekarang kuis dah diiktiraf sebagai? Universiti. Okey, so Iqbal, boleh tak perkenalkan diri sedikit? Okey, nama saya Muhammad Iqbal bin Guhairi, selaku Timbalan Presiden 2 Persatuan Mahasiswa Dakwah dan Usuluddin untuk sesi kali ini, untuk sesi 2022-2023. Okey, sekarang ni saya menduduki peperiksaan akhir semester, tinggal lagi satu paper insya-Allah besok petang, and then sebenarnya saya dah habis lah untuk diploma ni pada kali pada tahun ni. Lepas tu maybe insya-Allah kalau ada rezeki sambung degree di tempat lain lah, tapi dah yang sama juga insya-Allah. Okey, jadi sekarang kan pilihan raya kan dah dekat kan. Bal, excited tak? Rasa macam teruja tak nak mengundi kali ni sebab first time? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya memang excited lah untuk diri saya, untuk yalah first time mengundi. Selalu sebelum ni tengok family je keluar mengundi, ada cop jari tu semua hitam tu. First time tengok apa family semua mengundi apa semua. Ni kita pula yang keluar mengundi untuk kita pilih sebagai rakyat, untuk kita pilih siapa pimpin untuk negara kita pada kali ni lah. Sekarang tu orang muda pun kena juga mengundi, tak sebenarnya orang tua saja atau seorang dewasa saja. Kadang kita bagi anak muda ni pun kena juga keluar mengundi. Bukannya kita tak nak mengundi, tapi kita tu satu tanggungjawab kita lah untuk mengundi secara pilihan raya pada kali ni lah. Iqbal mengundi dekat mana? Saya mengundi dekat tempat saya je, dekat Sumbangan Malakong. Okey, so sekarang ni Iqbal kan belajar dekat Bangi kan? Oh. Jadi Iqbal ada tak kenal calon-calon? Iqbal kenal tak calon-calon dekat Bangi ni? Saya tak terlalu kenal sangat orang yang kat Bangi ni. Yang saya tahu itulah seorang tu yang Syarizan, yang itu Dom Bangi kan, orang Bangi. Itulah kalau bagi part saya, saya tak terlalu mengenal sangat siapa dia punya orang dia. Tak terlalu mengenal sangat. Kalau kat sini saya baru tahu Syarizan seorang sajalah untuk orang kuat kat Bangi ni. Part saya maybe fikir agak lah maybe. Sebab part saya pun macam-macam dia punya politik ada, tapi selebihnya fikir apa Perikatan Nasional lah saya tengok kat tempat saya. So kalau macam Iqbal kan, Iqbal rasa macam ciri-ciri calon lah yang layak. Okay, ciri-ciri calon bagi saya, ciri-ciri calon yang layak untuk memimpin. Bagi saya, first ada tanggungjawab, and then second kena ada confident, keyakinan untuk memimpin satu sesebuah negara tu. Kena berfikiran kreatif, punya sikap yang dia buat pelakuan dia kena matang. Jangan macam kebudak-budakkan sangat lah pemikiran dia. Pilihan raya kali ni, Iqbal rasa apa yang menarik minat Iqbal? Maksudnya Iqbal rasa suka? First, paling saya suka pilihan raya. First, betulah perarakan tu kan. Macam first hari penamaan calon tu, first time saya tengok perarakan dengan mata. Sebelum ni tak pernah tengok. Lalu orang mengundi biasa je kan. Apa pendapat yang dari segi macam sekarang kan, yang raya tiba-tiba undi 18. Dah keluar undi 18. Umur 18 dah boleh mengundi. Jadi apa pendapat Iqbal? Bagi saya, umur 18 macam tak layak sangat mengundi, tapi dia nak mencuba juga untuk kita bagi orang budak muda ni untuk berfikir secara rasional, berfikir secara matang untuk siapa pemimpin untuk PRU pada kali ni, untuk diorang ikut satu tanggungjawab tu lah. Boleh janganlah ikutkan sangat member, kan diorang bak setengah orang diikut family, setengah ikut isu semasa. Tapi itulah kadang undi ni kita tak boleh tahu. Betul. Undi tak boleh tahu. Tapi itulah kadang kita sebagai anak muda ni macam excited nak undi. Macam apa-apa ni mesti kita kena beritahu. Kalau result SPM mesti kita beritahu apa semua kan. Tentulah macam kalau bab-bab macam ni kita kena rahsiakan. Orang kata apa, siwa hazah lah, berwaspada. Iqbal tengok kan macam sekarang kan ada banyak parti kan. Iqbal rasa siapa yang menang besar, menang tipis ataupun kalah. Bagi saya untuk tengah saya nampak Tan Sri Muhyiddin Yassin lah untuk menang pada untuk kursi pada menteri pada kali ini, iaitu Perikatan Nasional lah. Sekarang kan Iqbal
Iqbal duduk dekat Bangi kan. Jadi apa yang Iqbal nampak kekurangan dekat Bangi ni dan apa yang perlu ditambah baikkan? Bagi saya, menaikkan infrastruktur kat Bangi ni seperti jalan, waktu pula menambahkan lagi infrastruktur macam kesihatan punya tempat, tempat punya macam macam penginapan, hospital. Sebab sini pun tak ada sangat hospital Bangi. Banyak klinik lah sini. Kalau dari segi macam, okay, calonkan, kan lihat dari segi rupa ataupun dari segi khidmat? Bagi saya, khidmat lah sebab buat kerja. Macam apa yang disumbangkan untuk negara, apa yang disumbangkan untuk rakyat. Sebab orang Malaysia ni, dia nak tengok apa yang kita bagi. Dia nak tengok apa yang kita sampaikan. Macam menjaga kebajikan rakyat, nak tengok apa yang dia boleh bagi untuk majukan satu buah negara tu. Apa yang dia nak tengok untuk masa yang akan datang, macam 5-4 tahun akan datang macam mana. Itu rakyat nak tengok.